bilang 5 tahun. Jadi dia bukan istri sah Anda lagi secara hukum, Pak Man. Gak pernah aku sesakit ini lihat kamu sama perempuan lain, Mas. Berikut cuplikan untuk episode hari ini. Eric berusaha memberi nasihat pada Mario. Sebagai rekan kerja dan sahabat, Eric ternyata peduli dengan hubungan Mario dan Alia. Eric tak tega melihat Alia ditinggalkan oleh Mario di hari pernikahannya. Eric katakan Soraya sudah menghilang 5 tahun lalu, berarti Soraya sudah bukan istri sahnya lagi secara hukum dan agama. Mario kembali galau. Di sisi lain, Mario juga sangat mencintai Alia. Sementara itu, Soraya ingin memulai rumah tangga mereka seperti dulu lagi. Soraya ingin berkumpul bersama Mario dan anak-anak mereka. Mario makin galau, saat ini Mario sedang flashback dengan kisah cinta pertamanya. Amara sengaja kirimkan foto kemesraan Mario dengan Soraya kepada Alia. Alia semakin sakit hati melihat Mario ternyata masih mencintai istrinya yang tiba-tiba muncul. Padahal Alia tak pernah merasakan sesakit ini hatinya saat Mario bersama Alicia. Alia dan Mario sepertinya butuh waktu untuk sendiri. Alia terlanjur mencintai Mario. Saksikan kelanjutan kisahnya hari ini, hanya di SCTV.